tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Inilah salah satu video lagu Indonesia Raya versi Nusantara yang dipublikasikan ke laman YouTube pada 27 Oktober 2015 lalu. Musik yang diaransemen oleh Eldian Nilam ini memainkan 43 alat musik tradisional yang terdiri dari 11 unsur etnik di Indonesia, antara lain Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Papua, Sumatera, Batak, Padang, Sunda, Jawa, Bali, Madura, dan Minahasa. Lagu ini dinyanyikan dengan penuh hikmat, agung, dan penuh patriotisme, dan diharapkan mampu menjabah seluruh rakyat di pelosok-pelosok negeri. Dalam video klip Indonesia Raya versi Nusantara ini seolah ingin menunjukkan kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui beberapa alat musik tradisional yang ada di Indonesia, menyesuaikan dengan konsep dan aransemen yang dibuat oleh sang arranger. Video berdurasi 4 menit 38 detik ini diharapkan dapat memperkuat jiwa nasionalisme serta lebih mencintai, menjaga, dan melestarikan warisan alam dan budaya nenek moyang. Maestro musik Indonesia almarhum Idris Sardi juga kerap memainkan lagu Indonesia Raya pada alat musik biolanya. Seperti tayangan video yang dipublikasikan ke laman YouTube 15 Agustus 2015 ini. Idris Sardi sudah mendedikasikan diri sebagai pemain biola sejak duduk di bangku sekolah hingga membawa nama bangsa ke tingkat internasional. Idris Sardi wafat pada tanggal 28 April 2014 di usia 75 tahun. Selain itu ada pula video permainan gitar yang dibawakan oleh Omen Ranger yang berjudul Indonesia Raya Fingerstyle Guitar. Dalam video ini, sang musisi menggunakan alat musik gitar yang diberi warna merah putih dan lambang Garuda Pancasila untuk memainkan musik lagu Indonesia Raya. Video yang dipublikasikan sejak 17 Agustus 2015 ini telah ditonton lebih dari 59.000 pengguna YouTube. Tim Liputan, Sumo TV.